Hai viewers, jumpa lagi dalam Kopdar Film ala Indoposko. Perkenalkan, saya Juni Armanto, pimpinan redaksi indopos.co.id dan sebelah saya. Saya Nindi Rahmanisa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang film yang saat ini ada di bioskop ya. Iya, betul. The Batman. The Batman. Untuk 2022. 2022 nih. Okay. Sebenarnya harusnya kayak 2021 ya. Harusnya 2021 ya? Yeah. Oh, mungkin karena pandemi jadi. Mungkin dibundarin tahunnya. Iya benar. Biar penontonnya lebih banyak di bioskop. Jadi viewer yang sudah menonton mungkin sudah paham ya film Batman seperti apa. Ya, kita ingin menjelaskan apa sih film Batman itu yang saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Yang pertama, bahwa film itu disutradarai oleh Matt Reeves dan pemerannya adalah Bruce Thomas Pattinson. Robert Pattinson. Ininya. Itu salah satu aktor pemeran utamanya. Pemeran utama ya. Juga sempat pernah main di Twilight. Harry Potter, Twilight. Dan The Best Actor How to Be di tahun 2008. Ini flashback sedikit bahwa film ini berbeda dari film-film sebelumnya. Betul. Jadi film sebelumnya tuh Batman lebih terlihat playboy segala macam. Yeah. Nah, film ini Batman tuh kelihatan lebih menyendiri atau lebih apa sih, tidak menonjolkan setelah melepas pakaian Batman-nya, dia jadi apa? Karakternya gitu. Iya, ininya. Jadi sedikit menerangkan bahwa film ini sebenarnya ingin mengungkapkan tentang apa, pembunuhan tokoh-tokoh politik di kota City Gotham. Iya, ininya. Jadi dalang itu The Rider yang diperankan oleh Paul Dunn, dan apa, Batman menemukan rahasia gelap tentang keluarganya. Itu. Kali ini Batman musuhnya nggak satu ya, ada Joker, ada Penguin, ada Penguin juga. Penguinnya kan cuma satu nih, di dalam kelas ini bisa lebih dari satu nih, kumpul semua nih maksudnya. Iya, tapi dia ada bantuin juga kan yang perempuan itu, Catwoman. Oh, Catwoman ya, iya. Vera, ngomong-ngomong Batman itu udah gak diasing lagi ya? Iya, betul. Udah dari kecil, berapa banyak kan ini ya Batman ya? Masa Roy, berapa banyak kali nonton Batman? Tahun berapa ya? Sampai 4 sih, mungkin nonton di tahun 90-an ya? 90-an. Sebenarnya mungkin pertama dari komik kali ya? Iya, betul. Pertama dari komik tuh ada Batman and Robin gitu kan? Itu pasangannya tuh ya? Pasangannya. Nah, si Nindi gimana nih dulu? Aku tahu Batman waktu itu pas nonton di TV sih. Di TV ya? Iya. Tapi pas mulai-mulai nonton yang pas di Justice League. Justice League. Iya. Iya, bareng-bareng sama superhero DC yang lainnya itu. Iya. Kalau sih pemeran Batman yang paling aku suka tuh ya itu Ben Affleck tuh. Kayaknya dia pas banget gitu. Meraninnya ya, gitu. Berwibawa ya. Berwibawa gitu kan. Ganteng juga. Tinggi. Tinggi. Pas deh pokoknya. Superhero lagi kan. Ya, sekarang juga ganteng sih, cuma kayak lebih ke melankolis gitu ya. Apa lebih apa sih namanya, kayak romance gitu sih kalau dari karakter mukanya. Ya emang Batman ini sebenarnya dari historisnya itu dari komik. Itu sekitar tahun 1939, Mei 1939. Bayangin Indonesia belum merdeka tuh. Sudah ada komik Batman ininya. Jadi kemudian difilmkan itu di tahun 1966. Oh,
Oh, itu pertama kali ya, difilmkan. Itu pertama kali difilmkan 1966 ini. Ya. Kalau nggak salah Adam West kalau nggak salah ya. Ini ya pemeran, tapi saya perkiraan saya itu. Terus di 1989 muncul film lagi gitu. Mungkin bisa saya bacakan itu Batman 1966, kemudian Batman 1989, Batman Returns 1992, Batman Forever 1995, Robin and Batman 1997, Batman Begins 2005, The Dark Knight 2008, The Dark Knight Rises 2012, Batman and Superman Dawn of Justice 2016, The Lego Batman Movie 2017, dan terakhir ini The Batman. 2020. Jadi selangnya 2017 sampai 2022 itu perkiraannya 5 tahun kali ya. Iya. Baru muncul film lagi ya, ininya. Emang ini legenda banget legenda ya Batman banget ya. Kayaknya enggak habis-habis isunya. Maksudnya tema-tema Batman tuh terus-terusan itu ya. Bayangin dari tahun 1966 sampai 2022, masih berubah dan masih jadi favorit. Bener. Dari sebelum lahir sampai gede gitu kan. 1966 mungkin belum pada lahir. Tapi tetap masih jadi populer untuk film. Jadi emang kayaknya enggak habis-habisnya apa sih peran Batman ini muncul di film, dan antusias penonton juga luar biasa banget. Walaupun durasinya termasuk lama ya untuk sebuah film Batman ya. 2 jam 56. Iya, hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Nanti bisa tidur juga itu kalau ngantuk. Jadi siapin kopi lah kalau tiap zaman. Kalau yang mau nonton di bioskop sekarang, silakan. Jadi ini film yang mungkin nostalgia juga ya. Betul, nostalgia. Ini ya. Jadi waktu kecil nonton Batman, dewasa nonton lagi, dan tetap penasaran terus dengan versi-versi yang baru dari. Bayangin aja tahun 89 mungkin ya saya masih SD dulu ininya. Sekarang masih bisa nonton film Batman yang mungkin versinya versi beda-beda. Yang baru. Makanya aktor-aktor pemeran Batman yang saat ini diperankan oleh Robert Pattinson, terus sebelumnya sudah ada lagi tuh aktor-aktor lain itu. Iya. Ininya masuk Josh Clooney juga pernah memerankan ininya, ada Adam West segala macam itu. Saking apa sih ya? Film Batman ini banyak peminatnya, banyak yang nonton. Iya. Dan apa ada inovasi-inovasi teknologi ya? Betul, berubah dia terus berinovasi. Kecanggihannya makin canggih. Kostumnya tuh makin canggih. Jadi kadang-kadang apa sih jadi demam Batman ketika film-film ini muncul ya, mungkin mulai dari jersinya, topinya, segala macam pakaiannya. Mungkin yang tadinya disimpan di lemari nggak pernah pakai, begitu ada film lagi pakai lagi. Ininya. Menarik sekali viewer bahwa film Batman itu menjadi legenda dan mungkin juga nostalgia bagi para viewer yang ingin nonton Batman yang durasinya 2 jam 56 menit, hampir 3 jam. Ini yang pasti nonton jangan ketiduran ya. Iya. Kalau ketiduran jadi enggak menarik. Begitu ditanya, gimana nonton Batman? Aduh, nggak tahu, gue ketiduran. Jadi gak seru. Potong-potong itunya. Oke, gimana Nindi, menurut Nindi, apa Batman itu sebenarnya sosoknya seperti apa? Kalau mau... Ya? Yang pasti ganteng. Ganteng, gagah, kaya. Kaya juga, kaya juga. Batman.
dan apa sih sosialnya tinggi. Iya, benar sosial. Karena dia kan ngebantu juga kan ya, buat kejahatan-kejahatan juga. Dan itu apa tema-tema tentang sosial itu enggak bisa lepas tuh di setiap film-film Batman itu, tuh. Iya, selalu. Iya, fair ya. Jadi selalu menolong orang yang lemah. Iya, kemudian dermawan, seorang jenius gitu, sebagai seorang pengusaha yang sukses. Ketika ada kejahatan, Batman selalu hadir. Dan Batman selalu. Dan pertama adalah bayangan Batman dulu tuh Kalilawar ting. Wah. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Ciri khasnya selalu sebelum dia datang. Ini. Oke, viewer. Terima kasih atas tampilan penonton apa tontonan kita saat ini tentang Batman 2022. Selamat menikmati, selamat nonton. Jangan lupa jangan tiduran nontonnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa di Kopi Call selanjutnya. Bye.